Film balap mobil tentunya selalu menarik perhatian. Tak hanya punya jalan cerita yang seru, tapi aksi kejar-kejaran dengan mobil juga membuat film jadi terasa begitu ekstrim dan memacu adrenalin. Belum lagi jika para pemainnya menggunakan jenis mobil-mobil langka dan mewah yang selalu kalian impikan. Jadi nilai plus. Nah, buat kalian yang punya hobi nonton balap mobil, Abah punya rekomendasi beberapa film balap mobil terbaik sepanjang masa. Mulai dari balap mobil F1 hingga kejar-kejaran dengan penjahat. Mulai dari mobil biasa hingga mobil mewah dan langka yang keren abis. Semuanya ada di tayangan Abah kali ini. Penasaran apa saja filmnya? Simak daftar berikut ini. Check it out. Fast and Furious. Tentu saja, posisi pertama ditempati oleh franchise balap mobil paling sukses, film The Fast and Furious, merupakan yang pertama kali dirilis pada tahun 2001 lalu. Total sudah ada 9 film dan juga one spin-off dalam franchise ini, bro. Film terbarunya adalah F9 atau Fast and Furious 9 yang rilis pada tahun 2021 lalu. Beberapa film pertamanya diisi dengan jalan cerita seputar balapan ilegal yang melibatkan keluarga Toretto yang terdiri dari Dom Toretto yang diperankan oleh Vin Diesel dan juga Brian O'Connor yang diperankan mendiang Paul Walker. Namun lama kelamaan cerita dalam seri filmnya berubah jadi pencurian dan agen pemerintah mulai dari seri kelima yakni Fast Five pada tahun 2011. Walaupun begitu, momen balap mobil yang menegangkan dan melibatkan mobil-mobil mewah serta aksi stunt yang mengagumkan tetap ada. Apakah kamu masih mengikuti seri Fast and Furious ini? Abah juga termasuk salah satunya. Dead Race. Selanjutnya ada film Dead Race, film balap mobil terbaik yang tak hanya menampilkan serunya balapan, tapi juga pertarungan brutal antara pembalap. Film ini mengisahkan sebuah balap mobil yang mengizinkan adanya kekerasan dalam pertandingan. Alhasil, setiap pembalap selalu berusaha menyakiti lawannya agar bisa menang. Mereka juga memodifikasi mobilnya dengan senjata tajam dan tembakan yang canggih. Keren kan? Rush. Film ini merupakan film biografi terbaik dari dua pembalap F1 legendaris yaitu James Hunt dan Niki Lauda. Dalam film ini, mereka diperankan oleh Chris Hemsworth, si pemeran Thor, dan juga Daniel Brühl, pemeran Baron Zemo dalam MCU. Mereka berdua terkenal punya rivalitas yang sangat sengit. Sifat mereka yang sangat berbeda satu sama lain juga menambah rivalitas keduanya. James Hunt sosok yang santai dan gemar berpesta, sementara Niki Lauda serius dan fokus. Tak hanya menampilkan konflik dari masing-masing James Hunt dan Niki Lauda, namun tentu saja ada banyak adegan balap mobil di sirkuit yang begitu seru dan menegangkan. Need for Speed. Kalau judul film yang satu ini mungkin cukup familiar buat kalian pemain game. Need for Speed memang terinspirasi dari game balap mobil legendaris Need for Speed. Unsur ceritanya mirip dengan game NFS Rival. Berkisah tentang Toby Marshall yang diperankan Aaron Paul, seorang mantan pembalap. Suatu ketika ia dihianati oleh mantan rivalnya, Dino Brewster, yang diperankan oleh Dominic Cooper, dan harus masuk penjara.
Keluar dari penjara, ia pun menuntut balas pada Dino dan berpartisipasi dalam sebuah balapan bawah tanah. Need for Speed memberikan berbagai ketegangan dalam aksi balapan yang ada dalam film. Selain itu, ada juga penampakan beberapa mobil langka dan mewah yang pastinya bisa bikin kalian merinding, bro. Days Thunder. Sebelum jadi agen rahasia mata-mata, Tom Cruise juga pernah jadi pembalap jagoan bernama Cole Trickle di film Days of Thunder. Film action olahraga ini mengisahkan tentang rivalitas Cole dan juga Roddy Byrne yang diperankan Michael Rooker. Namun ketika sama-sama tertimpa insiden dan harus dirawat, keduanya malah bersahabat. Sampai-sampai Burns meminjamkan mobilnya pada Cole agar bisa kembali ke sirkuit dan mengalahkan musuh mereka bersama. Film ini katanya terinspirasi dari karir seorang pembalap NASCAR bernama Tim Richmond. Jadi, gak usah diragukan lagi, penampakan aksi balapannya bakal seseru apa. Ford versus Ferrari. Dari judulnya, kamu mungkin sudah bisa menebak kalau film ini menampilkan rivalitas antar merek mobil terkenal, yakni Ford dan Ferrari. Carroll Shelby, yang diperankan Matt Damon, seorang desainer otomotif bekerja sama dengan Ken Miles, yang diperankan Christian Bale, untuk menciptakan mobil terbaik di dunia demi mengalahkan Ferrari di ajang balapan Le Mans. Tak hanya ceritanya saja yang seru, tapi adegan balap mobilnya pun menegangkan banget. Apalagi kalau kalian sempat nonton film ini di bioskop. Sinematografinya ciamik banget. Coba deh, abah pun suka nih film. Drive. Aktor tampan Ryan Gosling juga sempat bermain di film balap mobil terbaik Drive. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Driver yang diperankan Ryan Gosling, seorang stuntman yang bekerja sebagai supir untuk para kriminal. Suatu ketika ia terpaksa membantu suami tetangganya dalam pencurian jutaan dolar. Pekerjaan tersebut gagal dan Driver harus berusaha melindungi tetangganya yang ia cintai, yakni Irene, yang diperankan Carey Mulligan, dan juga anaknya Benicio dari kejaran para penjahat. Keren. Itulah dia deretan rekomendasi film balap mobil terbaik sepanjang masa yang bisa abah berikan. Berapa film tersebut bisa kamu tonton di situs streaming film? Apakah kamu sudah menonton semua filmnya? Film mana yang paling seru? Share di kolom komentar ya. Abah tunggu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.